Di sini Mimin akan memberikan informasi seputar Azob dan Koko yang sangat-sangat menarik banget, guys. Yang akan sangat sayang sekali untuk kalian lewatkan ya. Dan juga semoga fansnya Haiko dan Azob selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga selalu diberikan rezekinya yang lancar ya, guys. Supaya bisa terus mendukung Haiko dan Azob, dan juga bisa nyemangatin Haiko dan Azob untuk mempertahankan hubungannya sampai benar-benar berjodoh, sampai mereka benar-benar akan menuju ke pelaminan di dunia nyata ya, guys. Yang dimana Azob dan Koko ya selalu saja membuat kita bahagia, dan pastinya ada juga bikin kita kesal, sedih, dan sedikit capek ya, karena melihat mereka ini hubungannya selalu saja ada konflik, masalah ya. Masalah ini selesai, datang satu lagi masalah. Gimana kita gak gergetan banget ya kalau mendengar Haiko dan Azob seperti itu, apalagi idola kesayangan kita ini sudah baik banget. Kurang apa sih Haiko dan Azob ya, tapi masih ada aja orang yang tidak suka terhadap mereka. Tapi yang namanya juga manusia ya, sahabat, banyak sekali ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pro atau kontra, tergantung menyikapinya bagaimana ya. Tapi Haiko dan Azob sepertinya tidak ambil pusing ya, mereka bodo amat katanya tuh, mau diomongin apapun, yang penting kehidupan mereka tidak mengganggu orang lain. Nah, di sini Mimin juga ada kabar tentang kisah asmara Haizo, yang dimana definisi calon suami idaman tuh seperti ini, seperti Bang Azob banget nih, guys, yang dimana melihat calon istrinya Haiko Panrefekan kecapean setelah pulang kerja, kecapean pokoknya setelah bekerja lah ya, guys. Dimana seorang aktris kan kalau sedang bekerja di layar televisi dituntut untuk sempurna. Nah, begitupun Haiko Panrefekan ada merasa capek katanya tuh. Jadi Bang Azob selalu menyandarkan bahunya untuk Haiko Panrefekan beristirahat, sekedar membuat Haiko semangat lagi ya, selalu bikin Haiko tersenyum lagi. Pokoknya Bang Azob menjadi tempat bersandarnya Haiko Panrefekan ketika sedih, ketika capek, pokoknya senang dan bahagia selalu mereka bersama-sama terus tuh. Haiko pun kalau lagi merasa capek selalu manggil Bang Azob, pastinya mereka ketemuan, saling curhat, dan pastinya meluapkan kerinduannya. Karena mereka ini tak kunjung satu proyek ya, guys. Sudah lama banget Haiko dan Azob tak satu proyek lagi. Di sini entah kapan mereka akan segera satu proyek, bahkan satu sinetron ya. Sepertinya susah banget untuk menyatukan Haiko dan Azob lagi ya. Tapi meskipun seperti itu, Azob tak patah semangat. Mereka selalu berdoa dan selalu nyemangatin kita, jangan sampai pada kabur, karena suatu hari nanti pasti mereka akan satu proyek lagi setelah proyek saat ini selesai. Semoga aja nanti kedepannya Haiko dan Azob bisa bersama-sama lagi ya, sahabat. Bahkan Haiko dan Azob bisa untuk meresmikan hubungannya ke publik secara langsung. Amin. Mari kita gaungkan doa kita ya, semoga Haiko dan Azob memang benar-benar akan bisa bersama-sama satu proyek di dalam pekerjaannya, dan satu proyek di dunia nyata, yaitu mereka berjodoh, mereka bisa bersama-sama lagi ya, guys. Amin.